Selamat malam, selamat datang di Arisan. Kocok terus. Kita sambut host yang giginya sangat bersinar dan bersih sekali. Surya Insomnia. Selamat datang di Arisan, kocok terus. Yes, tonton sampai habis dan komen di Instagram kita arisan_trans7 karena hari ini ada hadiah 2 ikan cupang untuk Anda. Permainan yang pertama hadiah 3 juta rupiah. Cara permainan 4D. Oke. Okay. Apa tuh? Cara permainannya adalah seperti ini. Yang maju ada satu kapten dan 3 orang peserta. Berbaris ke samping. Siapa? Nanti saya akan membacakan pertanyaan. Misalkan, sebutkan buah-buahan warna merah. Stroberi. Apel. Apel. Buah naga. Apa? Satu lagi. Kalau udah bisa semua baru kehitung satu soal. Oke? Okay? Okay, okay. Satu soalnya bernilai 10 poin. Semua jawaban harus dalam bahasa Indonesia. Gak boleh pakai bahasa Tagalog atau bahasa Laos. Ya. Bisa dong. Ada itu keahlian kita loh. Iya. Kalau curang gak kalau curang akan dipotong 100 poin dan gak boleh perpanjang STNK seumur hidup. Makanya jangan curang. Makanya jangan curang. Mana terakhir STNK ada di tangan polisi lagi? Ditilang. Oke, ini yang pertama main adalah tim A. Silakan maju. Satu tim dapat 60 detik untuk bermain ya. Tika, Ayu, dan Cie. Bentar ya. Susah banget diambil ini pulpen, ya Allah, ya Rabbi. Nyangkut, Pak. Tolong dong. Nah. Alhamdulillah. Yuk, kita main ya. Eh, kok dimasukin lagi? Kan dipakai dong. Ya. Dipakai. Ya. Ini yang dicapai-capai. Ya. Namanya juga orang lupa. Pertanyaan untuk tim A. 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan alasan orang menutup mata. Takut. Takut. Perih. Perih. Gelap. Gelap. Pedih. Pedih. Gelap. Perih sama pedih. Gelap, salah. Sebutkan pahlawan nasional namanya dijadikan nama jalan. Jalan Oto Iskandar Dinata. Iya, Oto Iskandar. Jenderal Sudirman. Sudirman, betul. Iya, Haji Juanda. Haji Juanda, betul. Haji Ahmad Yani. Ahmad Yani, betul. Sebutkan apa saja bagian dari kulkas. Pintu. Pintu. Freezer. Freezer. Tempat telur. Tempat telur. Tempat sayur. Tempat sayur, betul. Sebutkan profesi yang biasanya bekerja di malam hari. Mencari ikan. Nelayan. Ya, maksudnya. Polisi ya. Kerjanya malam-malam. Jalan? Hah? Pembuat jalan apa itu? Pembuat jalan. Apa sih? Kontra apa? Kontraktor. Iya. Security, betul. Sebutkan benda yang ada di apotek. Gelas ukur. Gelas obat, ukur. Obat. Suntikan. Maaf, Mbak Ayu, kalau orang gelap, melek aja enggak kuat. Spontanitas itu. Jadi gini Pak, kalau buat begini, saya takut gelap. Wah, mati lampu. Mana ada orang mati lampu gini? Aduh, mati lampu. Yang ada di apotek itu obat, puyer, salep, balsem, perban, kain semuanya ada. Kalkulator, kasir, etalase, resep ada. Resep ada. Sama keranjang kecil yang biasanya buat ngumpulin resep sama obat. Ada kan? Ada. 5 betul 3 berarti 30 poin. Silakan kembali. Tim B, maju. Luar biasa. 60 detik. Anak siapa bunyi itu? Gak apa-apa. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Sebutkan alasan orang berbelanja. Butuh. Belanja. Apa? Apa? Pengen. Boleh.
Mau Pak. Pengen buang-buang duit. Pengen buang duit Pak. Suka bajunya iya oke? Okay? Pas. Temukan benda yang ada di kantor polisi. Benda yang ada di kantor polisi Nonwe. Mesin ketik. Mesin ketik. Pulpen. Pulpen. Pistol. Pistol ya. Meja. Meja betul. Sebutkan jenis-jenis pasta. 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 Jenis-jenis spaghetti. Spaghetti. Pasta apa? Pas. Sebutkan profesi yang bekerja di rumah. Yang kerjanya di rumah. ART. ART. Yang bisa dikerjakan dari rumah. Jualan online. Oh, jualan online betul. Tukang jahit. Tukang jahit betul. Ayo, bisa, bisa. 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 Pekerjaan di rumah. Di rumah. Pantes we aing nanya di mana di Bandung. Si iya ya. Asal muasal masalahna si iya ya tah. Paling ini orang paling terakhir jadi loba waktu untuk mikir. Ai mah ini keran naon? Ngeblank A. Si eta. Febri. Orang paling terakhir itu paling enak karena banyak waktu untuk mikir. Enggak, Sur, bisa juga udah dipakai orang. Jadi dia mikir lagi. Kan dipakai cuma dua. Ketiga ada Pani. Dia tanpa ragu-ragu bilang pas, kan emang gak mikir. Yang bisa jadi rumah itu tukang jahit, tukang catering, tukang urut. Kerjanya di rumah kan, tukang urut mana ada tukang urut di pinggir jalan. Iya padahal ada tukang urut nih. Ay mane. Timbe betul satu, 10 poin selamat. Febri aing mah deuh. Tim C maju. Ayo. Oki Erni Mari Tridi belajar dari Febri. Apa-apa Mbak Febri, emang orang kalau nonton di rumah, gampang gak bisa jawab. Nah kalau di sini lain. Lain, beda. Beda, deg-degan. 60 detik untuk tim C. Ah, gak bisa sejam aja. Gak bisa, kelamaan. Ini acara durasi aja sejam. Baru mau ngomong. Kan nanya doang, Pak Surya. Sabar, Pak Surya, sabar. Lu main sejam di rental PS, sono. Lain kan ada acara yang lain. Baca lagi. Yaudah yuk. Ayo cepet. 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan alasan orang putus cinta. Gak cinta lagi. Gak cinta lagi. Udah gak cocok. Gak cocok. Selingkuh. Selingkuh. Hah? Sering ribut. Sering berantem, betul. Sebutkan benda yang ada di bengkel. Yang ada di bengkel apa aja? Yang di bengkel. Ini, apa yang bunyi, Pak? Mana sih tahu. Sekrup. Dongkrak. Ayo. Tang. Selang yang buat angin. Ya. Selang angin, oke. Okay. Sebutkan profesi yang menggunakan peluit. Tukang parkir. Itu kereta. Apa? Kereta. Masih ya, apa namanya? Apa dong? Itu aja security deh. Security ya. Pakai peluit. Masih itu apa? Yang petugas laut tuh prit. Ya apa ya, yang apa? Mana? Penjaga pantai. Penjaga pantai, lifeguard. Wasit. Wasit, betul. Sebutkan alasan orang berdiam diri atau diem aja. Lagi males. Ngantuk. Terus. Ngantuk. Bete. Ayo, Bu. Males. Udah. Males ya. Terus. Berdiam diri aja. Lagi sakit, betul. Yang kita minta profesinya Bu, bukan penjabarannya. Itu enggak. Enggak tahu namanya Pak. Ya langsung menuju tujuan. Mana sih, Sur? Ibu kalau mau minta minum sama anak Ibu, ambilin air yang dari pegunungan terus dikemas dong. Ribet banget. Kepanjangan. Iya, makanya ribet. Enggak apa-apa, Sur. 1 2 3 4. 4 poin. Tim C, mau kemana? Ini 3 juta rupiah. Makasih, cantik.
Hadiahnya adalah dispenser bottom loading. Kalau hadiahnya gede jangan taruh belakang, gua pegel angkatnya. Kayak ada yang ngangkatin aja, apa-apa gua sendiri. Bentar gua balik lagi, jari saya kocok terus. Yang akan menggambar bukan saya, tapi Anggun C. Sasmi. Bukan lah. Yang menang di babak pertama tadi 3 juta rupiah plus dispenser. Siap. Ini dia tim C. Bisa ngangetin kopi, bisa ngangetin rumah tangga yang lagi dingin. Maaf nih Pak ya. Apakah betul itu? Saya tuh suka bingung sama ibu-ibu. Kenapa? Gak dapat hadiah marah, dikasih hadiah, ini berapa wattnya ntar ngejepret, kata begitu. Pak, gak apa-apa. Iya. Kalau emang gak kuat listriknya, terus saya bayarin dah. 250 gimana? Semuanya. Nah, kalau mau aja kalau mau. Kita akan mulai permainan babak kedua hadiah 5 juta rupiah. Mari menggambar. Cara bermainnya seperti ini, satu tim akan dapat jatah 2 gambar. Nanti saya akan kasih clue sebelum gambarnya digambarkan oleh seniman kami. Seniman? Ya, seniman. Kita sudah mendatangkan seniman. Apa? Nanti poinnya satu gambar 30 poin. Misalkan timnya Diki, gambar pertama ada waktunya berapa detik, Nul? 15 detik untuk menjawab gambar ini. Kalau nggak bisa, tim lain boleh berebut untuk menjawab. Oh gitu? Kalau udah waktunya habis 15 detik, silakan tim lain pencet bel yang bisa jawab dapat 30 poin. Oke. Paham? Paham. Yang lainnya juga gitu, kesempatan Fanny, kesempatan Oki gitu. Masing-masing dapat 2 gambar. Satu gambarnya 30 poin. Yang menang saya kasih 5 juta rupiah. Yeay! Aduh! Ayo, semangat. Ribet kan Bapak, ribet. Masukin aja Pak. Ribet. Sempit. Kantongnya sempit. Lo kantongnya lebar, jas saya segini. Tapi gak bagus jadinya. Karung itu mah, karung. Makanya kalau bocil jangan diperhatiin, makin perhatiin makin bertingkah begini-begini. Kagak. Sekarang waktunya kita akan mulai games ya. Dan ini dia seniman kami pada malam hari ini. Silakan masuk. Yang akan menggambar bukan saya, tapi Anggun C. Sasmi. Bukan lah. Tapi ya, Anggun. Lebih ke wakwaw ya. Wakwaw ya. Wakwaw. Ya, Dustin lagi sehat-sehat aja, dia akan siap menggambar ya. Oh iya, iya. Saya kasih cluenya, udah siap menggambar? Udah siap nih. Udah siap. Peserta-peserta udah siap. Hah? Peserta-peserta udah siap. Ngomongnya yang benar. Ya. Lagi puyeng. Ya. Oke, siap ya. Ya, yang pertama main adalah tim C. Oh, tim C dulu ya. Iya, iya. Wah, beliau udah dapat 2 nih ya. Iya. Ya. Dapat 3 nih. Ya, bener ya, Kak Desti. Tim C ya. Oke. Oh, ditulis C. Klunya apa, Sur? Klunya? Klunya adalah film kolosal Indonesia. Yes. Kolosal. 2 kata. 2 kata. Film kolosal Indonesia. Selesain dulu gambarnya, nanti saya hitung 15 detik. Baru kalau udah habis waktunya yang lain bisa. Apa lagi? Jalanan. 15 detik, kita mulai dari sekarang. Sahur sepuh 3 menit. Makanan. Makanan, 3 malam, 3 keren. Sepuluh, nggak pakai lo, sepuluh. Tim C
mantap. Berarti selanjutnya tim A. Ya. Rolling. Tim A. Perhatikan baik-baik. Oke. Udah siap belum? Clue-nya. Udah. Clue-nya. Film Indonesia. Film Indonesia? Dua kata. Aduh. Tiga. Clue-nya. Bener. Dua kata. Ya tapi filmnya dua kata. Siap. Woi. Filmnya dua kata, clue-nya tiga. Udah tahu mereka. Udah tahu. Lampar, Bu. Gak kelihatan lagi. Aman. 15 detik, kita mulai dari sekarang, silakan. Dua kata film Indonesia. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tim lain ada yang bisa jawab? Tim B, silakan. Ganjil genap. Ganjil genap, salah. Tim C mau menjawab? 3, oh, gua tahu. Yang 2, satu. Dilan. Dilan salah. Dua kata. Jawabannya adalah Laskar Pelangi. Ini gambar orang kelas. Ciprat. Karena dia pakai topeng. Ini gambar orang kelas. Orang kelas. Mobil mesin Indonesia Kar. Laskar. Ini Pelang Jakarta Bandung Pelang. Tambah I. Pelangi. Ya. Laskar Pelangi. Begitu, bukannya ganjil genap atau segala macam, memang ada gambar ya. Iya betul. Mau bilang sama Pelang. Laskar Pelang. Iya. Tuh deh, Mas Ino. Payah banget, maju-maju dong awal. Tarik kotak-kotak, payah. Jawabnya. Yeah. Semprong. 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 Selanjutnya. Tim B. Okay. Dustin, yang gampang ya. Oh. Yang tergantung. Pak Surya, bagaimana bisa ditolerin? Nggak bisa. Sama. Harus adil di sini. Itu baru bagus namanya, mantep. Wah, iya. Mantep. Oh iya. Dua kata. Dua kata. Film horor. Indonesia? Ya. Ya kali Vietnam, susah. Dua kata ya? Dua kata. Itu apa? Itu apaan sih? Apa sih? Salah. Bukan, emang ada film. Dua kata kan? Ya. 15 detik untuk tim B. Kita mulai dari sekarang. Enggak subur. Itu subur. Horor, Pak. Film horor. Kamar kaknya di kamar. Apa sih? Mandi di. 4, 3, 2, 1. Jangan mau jawab tim C. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Ada orang. Kok kepanasan? Ada orang. Ada orang. Dalam ruangan. Dalam ruangan. Siang-siang. Lah pengap dong. Pengabdi. Ini ketan. Dari setan. Ya, kaknya digantinya ini setan. Itu main kuburan. Bukan, ini ketan. Selanjutnya. Ya, Sur. Tiga kata. Tiga kata. Dua aja keder nih, tiga. Benar. Iya. Tim C. Tim C. Ya. Clue-nya? Tiga kata. Clue-nya film horor. Film horor lagi. Film horor lagi. Ngapain lu berlutut mau ngelamar gue lu? Ini lagi kabar. Aduh. Ini loh. Iya. Yang tahu jawabannya aja bingung tuh. Apa? Itu mahkota. Pakai dibuletin lagi. Nah, ini dibuletin. Oke. Belum. Tim C, 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Ah. 10. 5.
4, 3, 2, 1. Tim A. Cimanis Jembatan Ancol. Cimanis Jembatan Ancol. Cimanis satu. Gak bisa. Orang ke Dupan belum tentu ke Ancol. Orang ke Ancol belum tentu ke Dupan. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Dupan ada di Ancol. Nah berarti jawabannya. Manisnya di mana? Nih. Gula. Semut. Ini semut. Ini ada gula. Berarti gula ada semut. Manis. Manis. Si. Si. Melihat. Melihat. Si. Bahasa Inggrisnya si. Iya kan? Si manis. Manis. Manisnya gula. Ancol. Tapi Vinci aja gak bisa bantu. Payah. Payah. Agresif doang ya? Iya. Jawab juga bingung nih. Iya. Patung budak. Ya, patung budak. Jatuh ya? Haruslah properti syuting, Pak. Selanjutnya yang akan menjawab tim A ya. Oke. Okay. Siap-siap. Siap, Pak. Oh iya, siap ini mah. Yang ini? Iya. Klunya? 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 Film horor. Film horor. Dua kata. Indonesia. Aduh. Indonesia. Nah lu. Realis gini. Iya pak, udah menjawab. Sundel bolong. Apa jawabannya? Sundel bolong. Sundel bolong. Sendal. Bolong. Wah, bolong. Iya, Sunda. Oh, wah, bolong. Bolong. Realis, bro, realis. Iya, iya, iya. Tim A bagus, 60 poin. Yes. Sekarang tim B. Tim B. Oke, siap. Satu kata. Aduh, takut deh. Satu kata. Clue-nya adalah film superhero. Bener-bener seniman nih. Iya seniman dia. Ya. Nah, dah. Jangan lupa. Nah, dah. 15 detik untuk tim B. Kita mulai dari sekarang. Film superhero. Superhero. 10. 9. Ya kan? Ya. Pak. 4. Superhero. 3. Ya kan? 2. Satu, tidak berhasil menjawab. Silakan tim C. 3. Gatot Kaca bukan? Gatot Kaca salah. Tim A mau menjawab? Satu kata. 3. Thor. Ah, Thor. Salah, bukan Thor. Jawaban. Apa sih? Jawabannya adalah. Hah? Gundala. Gundala. Oh, Gundala. 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 Dala, Bulung Dala. Gundala. Ini Bulung Dala. Gambar burung ini gambar bulung. Bulung dah. Permainan selesai, skor sama. Tim A, tim C 60-60. Mau gimana? Silakan dirundingkan. Ada 5 juta rupiah. Lagi 2. Lagi 2. Enggak ada masalah Pak Diki. Enggak ada masalah. Maju satu orang. Pak Surya. Oke. 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Bentar ya, 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Tunggu, kita untuk ngasih tahu siapa yang dapat hadiah kocokannya, kita akan kocok dadu dulu ya. Silakan dadunya. Oke, thank you. Mukanya mirip gua kecil, Sur. Apaan? Gimana ya? Apa sih? Lima dulu. Yang nilainya paling gede, dia yang dapat hadiah kocokan ya. Nah, lemparnya harus ke atas. 3. 2, 1, lempar. 3 poin. Lempar yang tinggi, Bu. 6, 6, 6. Dari 3, Anda dapat hadiah kocokan. 6, 3, 2, 1. 6, 6. Wah! Kince, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Mana nih Sur? Tuh, kira-kira apa isinya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bed cover. Yeay! Ya, kasih ini. Dapat bed cover set. Alhamdulillah. Makasih Bu. Amin. Ya, selamat silakan kembali lagi ke podium masing-masing. Ini masih banyak, iya. Silakan lihat di babak selanjutnya siapa yang akan dapetin hadiah 7 juta rupiah dan apa hadiah kocokannya. Ya, oke. Jadi jangan kemana-mana, nanti sebentar lagi kita akan balik lagi. Welcome back di Arisan, kocok terus. Kita akan main games babak ketiga, hadiah 7 juta rupiah, ini dia games. Hah? Ya beneran, hah. Yang akan bermain adalah kapten. Kapten. Kapten akan memakai headphone. Gak usah, gak pakai aja. Gila. Kapten akan memakai headphone dan menebak kalimat yang diucapkan oleh lumba-lumba mulut botol ini. Jangan lupa. Langsung saya jawabin. Masing-masing tim akan dapat 60 detik. Ada 5 soal, masing-masing 20 poin. Ya. Bapak, kita nebak dari bibir Surabinoto Suman ini. Surabinoto Suman. Begitu-gitu aja mulutnya, Pak. Coba dulu lihat. Iya. Coba-coba dulu, coba. Pertama-tamanya mungkin enggak jelas. Iya, iya. Arisan misalnya. Arisan. Iya, coba. Arisan. Iya, ngomong. Arisan. Ya, Arisan. Arisan. Siap, Dustin? Siap, saya. Masing-masing soal, masing-masing kapten dapat 5 soal poin ya 20. Ya Allah, satu aja seharian enggak bisa, Sur. Kalau enggak bisa bilang pas, kalau udah susah banget lempar bangkunya ke dia. Oke, kita akan mulai. Yang pertama main adalah Diki, tim A. Silakan. Ya. Untuk tim A, kita mulai dari sekarang. Sumpit kejepit. Satu-satu katanya. Sumpit, 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 kejepit, kejepit. Betul. Bedak dari Cibadak. Bedak, pedang, bedak. Pita. Bedak, pedak. Dari. Dari. Bedak. Dari. 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 Da, bedak, jali. Da, 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 da. Da, dali. Da, ri. Dadi. Ri, ri. Di. Dari. Da, dari. 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 D-A. Ya udah betul. Dari. Next. Cibadak. Hah? Cibadak. 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 Da, Cibadak. 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 Pas, pas, pas. Next, pas, next, pas. Next. Makan tahu, makan. Ah, makan. Bekas. Makan. Perkakas. Makan. Ya, dikemas. Perkakas. Makan. Makan. Tahu. Makan tahu. Buang. Dari. Buang. Makan tahu. Dari. Naik perahu. Lu duduk aja situ, duduk aja. Nggak deh, kayak kurang. Jangan maju-maju. Ini kayak siwur-siwur dikit, Pak. Iya, bangkunya nganggur entar. Yang pertama itu bedak, yang kedua bedak dari Cibadak. Ya. Makan tahu dari perahu. Makan tahu dari perahu. Naik perahu. Ya. Sayang sekali, tim A hanya dapat 20 poin. Gampang-gampang. Lu gampang-gampang banget emang. Apa? Gampang-gampang banget. Gampang-gampang banget karena lu gak ngeliat mulut lu. Coba lu ngaca. Selanjutnya tim Bevani silakan. Aman ya, aku percaya kalau kamu bisa kok. Alah. Pakai genit-genit lagi lo, batok Supra X. 60 detik untuk tim B. Kita mulai dari sekarang. Podok. Oh.
Koto. Kodok. Kodok. Ngorok. Oh. Ngorok. Odok, 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 odok. Kodok, ngorok, ngorok. Kodok, kodok. Ngorok. Kodok. Ngorok. Kodok. Ngorok. Ngorok. Kodok. Ngorok. Kok. Ngorok. Rok. Kodok. Keledai. Hah? Keledai. Keledai muncrat. Ah, dalam. Keledai dalam. Kedai. Kedai. Iya. Yeah. Main. Main. Angklung. Hah? Angklung. Angklung. Ya. Angklung. Pake. Main angklung. Pake. Pake. Sarung. Sarung. Sa. Sarung. Rung. Iya. Ya, yeah, betul. Yeah. Makan. Makan. Oh. Anda ada waktunya. Bleh, bleh. Apa sih, Mas? Mas, gue pengep-pengep, Pak. Iya, iya. Iya. Lu batuknya setelah 60 detik dong. Kagak panik attack. Apa tadi napas gue pengep-pengep, Pak. Panik attack apain? Mau nyuci pakai attack lu. Panik attack. Panik attack. Betul, 3. 60 poin untuk ini. Mantap lah, Pak, ya. Alah, doanya Bu, ya. Iya. Hanya kebesaran Allah aja kita bisa menjawab pertanyaan. Ya, kita butuh ikhlas. Ya. Jadi selanjutnya tim C, Anabel silakan maju. Kenapa? Jadi gue ngobrol sama Lenca. Bukan. Budak gue ini, menang kagak budak kayak gini. 60 detik untuk tim C, kita mulai dari sekarang. Kanan, kanan, kanan. Atas, kak. Atas, kak. Ke atas, kak. Ke atas, nan. Kak. Keran, ya. Keran, kanan. Au, pas. Pas, pas, next. Sinden, sinden. Sinden. Iya, sinden. Sinden. Iya. Makan. Makan. Sarden. Hah? Sarden. Sarden. Iya, betul. Makan. Makan. Ketupat. Ketupat. Sambil. 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 Rapat. Keramas. Rapat. Rapat. Iya, betul. Next. Nonton. 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 Konser. Kontes. Konser. Konser. Kebelet. Hah, kebelet? Beser. Beser. Beceng. Beser. Beser, beser. Beser, ya. 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 Beli. Hah? Beli. Peri. Beli. Pergi. Beli. Perang. Beli. 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 Apa sih? Tadi udah sempat beli. Beri. Orang pakai cadel tadi beli. Ya sekarang ada beceng tadi lo ngapain? Tadi beceng. Orang beser. Oh, iya, beser. Bener banget itu nih. Bener. Ya. Bener. Berapa gitu tadi jadinya? Bener. Tim C betul. 3, 60 poin. Yeay! Sama-sama poinnya tim B dan tim C. Sama-sama musiknya kalau udah ngadepin yang gini musiknya yang menenangkan hati, Kesur. Takutnya kalau musiknya yang tenang, nanti ada tukang pijet mijitin kaki sama aku. Terapi. Terapi. Iya. Ya. Ya. Jadi gimana nih, mau dibagi dua apa mau di... Mana Bu? Lagi dua lah. Lagi dua aja. Tim B belum dapat duit soalnya. Iya, bagi dua. Lagi dua lah. Sama siapa satu sini? Sama Mbak. Melis. Sama Melis. Regina sini, Regina. Bu Melis sini. Bu Melis. Silahkan dong. Jalannya pelan-pelan. Takutnya kalau buru-buru pinjek jomblo. Geledak. 7 juta rupiah kita bagi 2 ya. 3. 3 ini enggak genap 7 juta karena udah dipotong pajak ya. 300 ntar bagi-bagi 25-nya. Sini dulu ntar kita mau ngadiah kocokan hadiah dulu. Yeay. Thank you. Siapa dulu yang mau lempar? Regina apa Bu Melis? Melis, Melis. Oh iya. Lemparnya harus ke atas ya. Regina. 3, 2, 1 lempar. Regina. 4 poin. Hey. Ayo Melis, lempar yang tinggi. 6, 3, 6, 2, 9, 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, menang hadiah si Pepe. Si Pandu. Si Pepe menang senang padahal dia mau cicing. Pokoknya kudu lompatan. Ya bener, silakan. Hadiahnya adalah. Nungguin ya. Nungguin ya. Vakum cleaner. Masing-masing dapat satu vakum cleaner. Habis ini kita akan recap skornya. Kita akan cerita siapa yang masuk ke babak grand prize. We'll be back after this break. Tetap di Arisan. Kocok terus. Terserah. Mau lanjut? Atau stop di 20 juta rupiah? Lanjut. Wow! Begitu maumu kau cari saja. Dikocok terus. Hai, welcome back di Arisan. Kocok terus. Kita akan recap skor dari babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Kita akan gabungkan dan kita cari tahu siapa yang masuk ke babak grand prize. Tim A, 110 poin. Tim B, 70 poin. Tim C, 160 poin. Tim C silakan maju satu orang dan satu kapten. Kita mulai babak grand prize, let's go. Semangat, doainya, Bo. Mari. Oki dan Ibu mari. Mari berjoget gitu. Mari. Badan single jangan digoyang. Lama. Siap-siap orang nyanyi lo sambut lo. Ada tiga pertanyaan yang lain enggak boleh ngasih tahu ya. Kalau ngasih tahu nanti saya foto, saya cetak billboard di Cetopan Pasteur. Kasih tahu ibu curang. Asli. Ya, gak boleh curang. Karena kalau curang akan langsung didiskualifikasi. Ada tiga pertanyaan. Kalau bisa semuanya silakan bawa pulang grand prize kita. 30 juta rupiah. Amin. Hey, ya Allah. Pertanyaan pertama untuk 10 juta rupiah. Ini dia pertanyaannya. Lihat gambar yang ada di depan Anda. Ini adalah rambu jalanan yang biasa Anda temukan di jalan. Terlihat di sebelah Tegal terdapat angka 1. Tegal ada angka 1-nya sebelah Tegal. Apakah arti angka di rambu tersebut? A. Jarak yang dibutuhkan untuk menuju kota. B. Nomor rute jalan provinsi. C. Jarak yang dibutuhkan untuk keluar dari jalan tol. Atau D. Nomor rute jalan nasional. Nomor rute jalan nasional. Tuh. Ibu sudah sangat yakin. Abu. Nomor rute jalan nasional. Nomor rute jalan nasional. Iya. Karena emang ibu sering bolak-balik Tegal. Oh gitu. Ada keluarga. Sehari bisa 3 kali di. Oh, luar biasa. Capek banget sehari 3 kali Tegal. Kenapa ibu begitu yakin sama jawabannya, Bu? Karena angka 1 itu rute nasional. Oh. Iya. Karena kalau internasional bukan angka 1. Oh, iya. Ya benar. Dua digit. Mana ada juga Tegal langsung California itu enggak ada. Ya pasti nasional. Masa enggak ada Tegal ke sini Sydney sono California. Iya. D jawabannya. Iya. Yakin. Bismillah. Oke. Mau diganti atau mau tetap di D? Untuk pertanyaan pertama, 10 juta rupiah. Bukan jarak yang dibutuhkan menuju kota ya, bukan? D, yakinan ibu ya. Tetap D. Yakinan ibu. Oke, untuk 10 juta rupiah. Angka 1 artinya yang ada di rambu-rambu tersebut. Jawabannya adalah... Nomor rute nasional, jalan nasional, 10 juta rupiah, betul? Kita ke pertanyaan kedua untuk 20 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
sebagai negara kepulauan, karena banyak sekali pulau di Indonesia. Pulau Mas, Pulau Gadung. Pulau. Hey. Hey. Okay. Tempat belanja. Kamu ke pulau lebih dekat sini. Ya, ya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya memiliki banyak pantai dengan wilayah perairan yang luas dan besar. Dengan panjang garis pantai, pulau-pulau Nusantara yang mencapai 81.290 km lebih menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Di antara negara-negara berikut ini, A. Angola, B. Guyana, C. Latvia, atau D. Republik Ceko. Di antara empat ini, negara manakah yang tidak memiliki pantai? Negara mana yang tidak memiliki pantai? Ya udah, bismillah, Ceko. Republik Ceko. Ceko. Oke, kita lock ya. Untuk 20 juta rupiah. Di antara Angola, Guyana, Latvia, dan Republik Ceko, negara yang tidak memiliki pantai adalah Republik Ceko. Dua. Mau lanjut atau stop di 20 juta rupiah? Di pertanyaan ketiga cuma sampai C, berarti kemungkinan ibu menang 35% lebih. Tapi kalau salah, ibu akan kembali ke 10 juta rupiah. Oh, 30 juta, jalan. Lanjut. Wow, Masya Allah, ibu. Ibu, ya Allah. Bismillah. Buat berkas. Pertanyaan terakhir untuk grand prize kita, 30 juta rupiah. Ya Allah, ya Rabbi. Bismillah. Sebelum adanya teknologi pesawat terbang, balon udara sudah terlebih dulu ada dan menjadi alat transportasi saat itu. Penemuan teknologi balon udara sama halnya dengan pesawat terbang. Balon udara ini diciptakan pada tahun 1783 oleh kakak beradik. Dari nama-nama tokoh di bawah ini, A. Auguste Lumière dan Louis Lumière, atau B. Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier, atau C. George Stephenson dan Robert Stephenson. Siapakah kakak beradik yang menjadi tokoh penemu dari balon udara? Ya Allah, kita countdown. 5, 4, A. Auguste Lumière dan Louis Lumière. Baik. Itu sering ngegocek. Kita akan lock untuk 30 juta rupiah. Tetap di A atau pilih jawaban B. Padahal tidak ada hubungannya. Ini kesempatan terakhir untuk menjawab, silakan Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Final answer. A. Tetap di A. Kita lock ya, Bu? Iya, bismillah. Bismillah. Untuk 30 juta rupiah. Kakak beradik yang menjadi tokoh penemu dari balon udara. Jawabannya adalah B. Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier. Sayang sekali salah. Ya apa-apa, ibu udah balik lagi ke 10 juta rupiah ditambah hadiah di bawah pertama yang sudah buat. Terima kasih sini, banyak. Sini. Alhamdulillah. Lagi. Silakan. Mention kami, DM kami di @arisan_trans7. Nonton terus Arisan Senin sampai Sabtu 20.30 hanya di Trans7. Sudah pamit, sampai ketemu lagi di Arisan. Cocok terus. Au revoir.